Marjide Akahata. Salah satu korban kebakaran di Batu Ampar akan diterbangkan ke kampung halamannya, Sumba, NTT. Jenny, adik kandung Ance yang berdomisili di Tanjung Pinang, segera datang untuk melihat jenazah sang kakak. Jenny juga menceritakan keseharian dari Ance. Ance orang yang sangat baik kepada keluarga juga kepada rekan-rekan terdekatnya. Terkadang ia sedikit nakal dan susah diatur. Namun ia memiliki sikap yang sama kepada orang-orang di sekitarnya. Gimana sih sosok seorang Kak Ance ini di keluarga sendiri? Ance memang sudah mengikuti keluarga Renghat Yosua Pakpahan selama 6 tahun sebagai pekerja rumah tangga. Dan sejak bekerja sebagai pekerja rumah tangga di keluarga Renghat Yosua Pakpahan, Ance tidak pernah menceritakan hal yang tidak baik tentang keluarga Renghat. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.